Halo sahabat bonsai dimanapun Anda berada. Dari channel Putra Studio 88 menyapa Anda semuanya. Salam satu hobi. Oke, lanjut ke videonya. Kali ini ada bahan bonsai dari sebuah pohon bunut yang sudah dipotongi. Kita lihat prosesnya. Dari sebuah pohon bunut ini kira-kira jadinya seperti apa, dan kita lihat akarnya yang masih diprogram di lahan bonsai. Oke, bagi Anda yang baru bergabung di channelnya Putra Studio 88, silahkan Anda berlangganan. Caranya sangat mudah, seperti biasanya di video-video sebelumnya saya menjelaskan bahwa cara berlangganan di channel Putra Studio 88 tidak dipungut biaya alias gratis ya sobat semuanya. Caranya dengan menekan tombol subscribe yang berada di pojok kanan bawah di layar HP Anda, serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik seputar bonsai dari channel Putra Studio 88. Oke, lanjut ke videonya. Ini adalah bekas potongan yang dipotong kira-kira 1 minggu yang lalu, dan bahan bonsai kali ini berada di rumah saudara Mega, seorang pecinta bonsai dari Magetan, yang alamat jelasnya di Desa Kroe, Kecamatan Lembean. Anda bisa lihat koleksinya, silahkan Anda datang ke rumah. Di sini saya memegang as dari bahan bonsai pohon bunut ya. Asnya ada di sini, yang nantinya akan diperbesar oleh sahabat kita, pecinta bonsai juga. Dan ini adalah akar dari pohon bunut yang masih diprogram. Di sini ada celah dari akarnya. Ini tidak lengket, maksud saya tidak lengket adalah tidak menyatu ya. Ini berlubang. Coba saya akan masukkan jari saya. Nah, ini dia, ini tidak lengket. Ini berlubang dan terlihat bekas dari pembuatan alur di kulit pohon bunutnya. Oke, kita lihat dari atas, agak menjauh sedikit saya. Nah, ini dia di setiap sisinya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang bonsai. Dari channel Putra Studio 88, saya akhiri dulu. Salam satu hobi dari channel Putra Studio 88. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Dan jangan lupa komen di kolom komentar dan sebarkan di sosial media Anda. Terima kasih.